Halo sobat, ini kita di kebun kopi Arabica ya, yang sudah kurang perawatan ya. Nah, jadi karena memasuki musim kemarau, perkembangan kopi Arabica tentunya kurang maksimal ya. Ini tumpang sari juga dengan durian ya. Nah, ini sudah di biarkan ini selama 1 bulan ya, kurang pembersihan gulma. Kita lihat buahnya juga masih hijau ya sobat. Dan ada juga beberapa yang sudah agak tua ya. Ini kondisinya banyak sekali rumputnya nih. Sekali rumputnya itu saja perlu pembersihan lahan nih sobat. Oke. Ini berbunga ya, sedang berbunga. Sekarang di minggu akhir bulan Juli, seharusnya sih sudah memasuki musim hujan ya. Tapi saat ini, setahu saya, sebulan itu ya mungkin 1 hari atau 2 hari cuman hujan. Selebihnya panas terik sobat. Ini durian musangking sobat ya. Bersyukur tinggi juga, tapi perlu pruning sobat. Perlu pruning. Ini rumputnya juga udah tinggi sekali. Walaupun musim kemarau, tapi anginnya kencang banget sobat. Anginnya kencang sehingga ini pohon kopi kita pun miring ya. Pohon kopi kita miring. Ini kopi Komasti ya, Komasti. Jadi sini ada 3 jenis kopi Arabica. Yaitu kopi Arabica jenis Tim-Tim, Hating Super dan juga Komasti sobat. Nah ini terus di sini sobat. Pohon terong Belanda juga. Ini beberapa bersyukur beberapa sudah bagus pertumbuhannya. Ada sudah mulai merah ini sobat ya, terong Belanda. Tapi daunnya agak kering. Ini pohon Komasti kita juga ini. Ada buahnya.
kolam penampungan air kita sobat ya. Ini ada juga yang mencuri ubi nih sobat, ada buktinya nih. Kelaparan dia ya, nggak ada uangnya mungkin karena belum panen ya, kita biarkan aja ya, nggak apa-apa ya, apa mau dibuat ya, palingan juga keluarga juga itu yang ngambil, nggak mungkin orang lain berani karena kan orang kampung ini sobat masih ada ikatan kekerabatan ya. Nah, ini buah kopinya kering ini sobat, ada yang merah memang ya kan. Dari sini sobat, ini area tebu ya, saya tanam tebu ini. Nah, gede-gede tebunya sobat. Ini juga area tebu, kupingnya juga kering sobat, karena musim kemarau ini. Ini alpukat mentega ya, Miki nih. Alpukat Miki. Alpukat ada 3 jenis juga sobat. Lokalan juga ada Miki dan juga ada alpukat 6 sobat. Oh, ini kayak siapa nih? Pasti ada orang ke sini nih. Ini kondisinya. Sobat. Jadi saya coba dulu. Bersih ya. Tadi rencana saya mau panen kopi. Nah, dan juga jagung yang sudah tua ini. Sobat, mungkin dulu ya. Sekilas info mengenai kebun kopi kita. Yang satu bulan lebih tidak dirawat sehingga banyak ini. Banyak ini rumputnya, tinggi-tinggi. Oke sobat, terima kasih banyak sebelumnya ya. Sekian info sobat, thank you. Oke, itu lagi nih. Saya ingin menunjukkan. Up. Pohon durian musangking kita sudah tinggi. Nih. Mantap ya. Dan juga perlu ini pruning sobat. Oke. Ini juga perlu pruning. Nanti deh saya buat konten yang baru videonya untuk pruning duriannya sobat. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya sobat ya. Terus kasih info ya. Jadi kalau teman-teman mau merawat ladangnya, kebunnya ya, rawatlah dengan baik ya. Oh, ini patah.
Atas sekungnya patah. Ini patah ini. Ini juga serai. Sobat, terima kasih sebelumnya ya. Anginnya kencang nih. Thank you.